Jalan Irma di sini ya. Kita sekarang lagi ada di Rancakan. Dan di sini juga ada warungnya. Son Ajuran juga, Mama Ali. Selamat sore Pak Alif. Selamat sore menjelang siang. Hari ini cuacanya panas Pak Alif ya. Ramai ya di warung sini Pak ya. Wow. Ini juga apa namanya pas hari apa petik laut ya Pak Alif ya. Petik laut ya. Tadi jam berapa Pak Alif? Mulai sajen tadi dan sama pukul 1. Di sini ramai mulai pagi. Mulai pagi. Oh, alhamdulillah. Sampai jam 9 sampai jam 1. Hari-hari selain apa namanya hari kayak seperti ini tuh rame nggak Pak Alif? Ya sedikit lumayan lah. Lumayan Pak ya. Ada pengunjung dari jauh di sini. Ada juga ya. Yang melayan juga. Penghasilan ikan sekarang ya, menurun. Menurun. Naik turun lah. Naik turun ya. Sekarang musim apa? Ikannya musim apa? Ya jumlahnya ya ada ikan lemuru, ada ikan tongkos, ya ikan apa ada. Ikan apa aja ya, intinya penghasilannya masih ada lah sedikit-sedikit ya. Nah di sini pelabuhan kan bapak usaha warung ini Pak ya. Sudah berapa lama sini Pak? Mungkin sudah ada 3 bulan lah. 3 bulan yang lalu ya.
penghasilan juga lumayan ramai ya. Selain dari Pak Alip sendiri, tadi kan warungnya ada beberapa Pak ya. Itu termasuk orang sini juga atau? Ya sebagian. Kalau sebagian sehari itu ada 7 warung cuma. Hari ini ada pengunjungan petai laut, jadi tambah. Mak Alip kok nggak kelihatan di mana? Tuh sibuk. Wow. Pokoknya saja nggak kelihatan. Raket apa kamu? Bokongnya sampai raketok kok. Nah di sini juga kehadiran masyarakat yang dari kawasan Sumber Asri ada juga Curajati ya Pak Lip ya. Curajati, Sumber Asri ya. ada dari Serono. Seluruh penjuru ya Pak ya. Iya. Tapi di sebelah jenengan ini kayaknya nggak asing nih Pak ya. Iya. Pen juga ya. Pen juga ini ya. Baru nungul. Baru nungul. Iya. Namanya Mama Inung. Jatirejo. Dan untuk sebelah kanan, nah ini, nah pasti kangen dengan sosok beliau yang namanya Makni. Nih, sehat ya Makni ya? Alhamdulillah. Datang sendiri Makni ya? Ya. Datang sendiri? Ya, sama bapak. Oh iya.